Putin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bercakap tentang morotan ini, ia adalah sesuatu yang mendidik sebenarnya. Masalahnya ialah sekarang ini kita melihat ramai di antara masyarakat kita, apabila anaknya dirotan atau dikasari oleh guru, mereka akan menyaman guru-guru atau sekolah itu sendiri, atau mereka pergi ke sekolah dan mengancam guru-guru. Jadi di sini masalah masyarakat itu sendiri ada masalah sedikit. Apakah usaha di pihak kementerian atau pihak jabatan-jabatan lain untuk memastikan supaya rakyat umum memahami bahawa morotan ialah sebahagian daripada pendidikan, dan jika mereka ini datang ke sekolah, apakah untuk mengacau guru dan sebagainya, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengawal keadaan? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih atas soalan tersebut. Terima kasih juga kerana Yang Berhormat Pasir Putih juga setuju bahawa hukuman rotan ini bukannya sebenarnya untuk menghukum atau lebih daripada pendidikan. Dan di Kementerian Pendidikan Malaysia memang menjadi tanggungjawab pengetua, guru besar dan guru-guru untuk memaklumkan kepada ibu bapa sebelum tindakan ini diambil. Oleh kerana itu kita ada tiga proses. Proses pertama amaran. Dalam amaran adalah apabila pengetua dan guru besar berpendapat jenis salah laku kelakuan murid adalah kurang wajar dikenakan hukuman yang lebih berat, maka ada amaran. Lepas proses amaran tu akan ada proses dendanya. Dan selepas proses denda tu ada penahanan. Selepas proses-proses ini selesai, baru ada hukuman rotan. Maka bagi saya dan pimpinan sekolah, guru besar atau pengetua, mereka harus ada pendekatan memaklumkan kepada ibu bapa atas segala proses ini telah pun dilaksanakan. Dan seperti mana yang saya kata tadi, tanggungjawab ini tanggungjawab kita semua sama. Ibu bapa, guru, masyarakat, pemimpin-pemimpin untuk memaklumkan kepada ibu bapa bahawa ini adalah proses mendisiplinkan anak kita supaya anak kita akhlaknya dapat dibina dengan lebih baik. Ini kerjasama semua. Saya rasa tanggungjawab ini tanggungjawab kita semua untuk memaklumkan kepada ibu bapa. Ini adalah tanggungjawab kita semua untuk memastikan penerimaan ini. Dan kita juga tidak boleh mengambil tindakan ini sewenang-wenangnya, merotan ini, kerana ada syarat-syarat yang dikenakan. Dan semua guru akan melalui syarat-syarat ini sebelum mengenakan tindakan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Tua.